Aku mencium pengkhianatan. Apa maksudmu? Apa maksudmu mengajak berdampingan dengan topeng hitam dan bergabung dengan golongan putih? Katakan, di mana kau melihat aku bertemu topeng hitam? Di suatu tempat, ketika kau dikeroyok oleh Kiai Sepuh. Kau ada di situ? Iya, tadinya aku ingin menolongmu, tapi aku urungkan karena kedatangan Ki Gede Jembayat. Dia memang selalu menggagalkan usahaku. Jangan lemah, Putri Rembulan. Kau akan mati oleh kelemahanmu sendiri. Tidak mungkin. Dia tidak akan turun tangan pada murid adiknya sendiri. Siapa bilang? Sekarang dia sedang membesarkan naga untuk menelanmu. Bohong. Bohong. Cobalah kau kesana. Kau akan melihat topeng hitam yang sedang dipersiapkan untuk menghadapimu. Omonganmu bisa aku percaya? Kenapa tidak? Aku tidak pernah main-main. Baginda sudah sewenang-wenang. Nasihat ulama dan para sesepuh keraton sudah tidak didengarnya lagi. Alamat malapetaka akan menimpa Mataram. Benar. Utusan Paman Cakraningrat dari Madura dibuat kecewa. Dan Madura sudah mulai bergejolak, dipimpin oleh Dimas Trunajaya. Keuangan keraton juga bakal morat-marit kalau harus terus mengongkosi prajurit untuk melawan para pemberontak itu. Benar. Rupanya pertikaian Rembang dengan Kudus mempengaruhi daerah-daerah lain, ditambah serangan komplotan Dursila dan Dursilawati yang makin meluas. Tempat-tempat hiburan, minuman-minuman keras harus disiapkan di sembarang tempat. Serahkan urusan itu kepada kami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga arwah Ki Jaya Hanggada diterima oleh Allah. Amin. Ilmu silat, pedang kilat buana, tersohor ke jamparing angin-angin. Tidak disangka, Ki Jaya Hanggada bisa tewas secara mengenaskan. Paman, bagaimana tewasnya Ki Jaya Hanggada itu? Aku tidak tahu. Tidak tahu bagaimana, toh? Tadi Paman bercerita, tewasnya Ki Jaya Hanggada itu. Tidak tahu bagaimana, toh? Aku sendiri tidak menyaksikan peristiwa itu. Ketika aku datang, padepokan kilat buana sudah rata menjadi abu. Tapi aku melihat sebuah tangan menggenggam pedang kilat buana. Aku yakin pedang itu milik Ki Jaya Hanggada dan orangnya sudah tewas tanpa bisa dikenali wujudnya. Paman Kalagondang, siapa kira-kira yang telah menyerang dan membunuh Ki Jaya Hanggada? Siapa lagi? Pasti Mak Lampir, nenek sihir yang jahat dan kejam itu. Bukan. Kalau bukan, lalu siapa pelakunya? Pelakunya adalah sepasang iblis alas roban. Mereka menyusun kekuatan dengan menyerang orang-orang golongan hitam dan golongan putih tanpa kecuali. Yang menyerah dijadikan sekutu, dan yang melawan dibunuh secara keji. Benar. Aku juga pernah mendengar warta itu. Apa kau juga sudah memberitahu Nyi Parwati? Sudah, Kiai. Bersama pengemis Tangan Seribu. Dan mereka akan bergabung dengan kita, Kiai. Syukurlah kalau begitu.
Nak Mas Mahesa, sebaiknya Nak Mas Mahesa segera bergabung dengan Dewi Sekar Arum. Baik, Kiai. Dia sangat bernafsu untuk menangkap Ki Wanakerta. Tolong jaga agar dia tidak celaka. Baik, Kiai. Kakang Mahesa, tunggu. Aku ikut. Ikut kemana? Kalian kan mau bergabung dengan Kakang Mbok Dewi Sekar Arum? Iya. Tapi Den Ayu, perjalanan ini berbahaya. Iya, bagaimana kalau kita bertemu Mak Lampir atau sepasang iblis alas roban? Hah? Aku tidak takut. Lagi pula, kan ada Kakang Mahesa. Iya kan, Kakang? Ayo. Jangan diladeni. Dia membawa cemeti amal rasuli. Bahaya untuk kita. Hei bocah, kali ini kami mengalah. Tapi lain kali, akan kubalas kekalahan ini. Mundur! Loh. Kok kabur? Apa takut sama saya? Ayo kita kejar Mahesa. Tidak usah blotong. Waduh, bagaimana sih kamu? Kalau kayak gitu itu harus kasih pelajaran. Biar kapok. Kakak Mahesa. Jajeng tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Untung Kakang segera datang. Kalau tidak, mungkin aku sudah tewas di tangan mereka. Sekarang, lebih baik kita menolong mereka yang terluka. Ternyata Kakang Mbok Sekar Arum jatuh cinta pada Kakang Mahesa. Bagaimana dengan aku? Sampean cemburu ya. Cemburu? Untung Mahesa tidak mengejar kita. Iya. Hah? Kalau tidak ada dia, kita pasti bisa meringkus Dewi Sekar Arum. Bagaimana lukamu? Sangat panas. Perih. Panas. Aku harus bisa membalas. Percuma. Selama anak itu masih memegang cambuk warisan bapaknya, jangan harap kita bisa mengalahkannya. Sekarang bagaimana pendapat ketua? Apa boleh buat? Kita harus melapor pada Ki Wanakerta. Kita harus hati-hati menghadapi masalah ini. Ampun Kanjeng. Ada apa? Tiga kiai sepuh
Mohon menghadap. Persilakan mereka masuk. Baik, Kanjeng. Kanjeng, mungkin mereka mau menanyakan warta Sultan. Betul. Apa para kiai sepuh sudah mendengar tentang warta yang tidak mengenakan itu? Barangkali mereka punya mata-mata yang lain daripada yang lain, Kanjeng. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Kiai. Silakan. 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 Kebetulan kami ingin merundingkan sesuatu yang penting, Kiai. Tentang Sultan yang akan mengadakan perjanjian dengan company? Betul. Dari mana Kiai mendengar warta itu? Kalah Gondang. Lalu bagaimana menurut Kiai? Harus dicegah. Jangan sampai company masuk ke Keraton Mataram. Sultan telah mencemarkan keharuman nama romonya. Bekerja sama dengan company jelas sangat hina. Kita harus datang ke keraton. Kita mohonkan kepada Sultan agar niatnya berkompromi dengan company dibatalkan. Siap. Tuan. Ada apa, Malampir? Lapor, Tuan, penting. Katakan. Pangeran Purbaya dan Tumenggung Martoloyo sedang mengadakan persiapan untuk bertolak ke Mataram. Harus dicegah. Mereka pasti mau membujuk Sultan untuk menggagalkan perundingan dengan company. Nah, kau dengar sendiri, Dewa Petir. Tuan Letnan menyuruh kita untuk memusnahkan rombongan Martoloyo. Jangan sampai ke Mataram. Aku setuju saja. Tapi kita belum tahu kekuatan lawan. Benar. Kita belum tahu kekuatan mereka. Mana Putri Lembulan? Sudah, jangan pedulikan dia. Mungkin saja dia sedang mencari pasangan untuk menyempurnakan ilmunya. Bagaimanapun juga, dia adalah ketua kita. Ketua? Ketua apa? Kalau benar-benar dia ketua, dalam keadaan seperti ini, sekarang dia sudah harus berada di sini. Sudah, sudah. Cari Putri Rembulan dan orang-orang gagah lainnya untuk menghancurkan rombongan Pangeran Purbaya ke Mataram. Ya. 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 Tuan Guru mengajarkan ilmu yang belum diajarkan guru padaku. Apakah benar topeng hitam dipersiapkan untuk menghadapi aku? Aku ikut campur. Kalau tidak kau mati. Kami sedang latihan, Ki. Jangan salah paham. Hah? Latihan? Sontoloyo. Maaf, beribu maaf, Ki Gede. Salah paham. Saya sudah lancang dan ikut campur. Saya maafkan. Saya maafkan. Apakah Aki teman baik topeng hitam? Benar, teman baik. Saking baiknya, ya sudah seperti saudara. Maaf, Ki Gede. Boleh. Saya bicara empat mata dengan topeng hitam. Silakan, silakan. Aku harus tahu apa yang dibicarakan orang itu. Kau harus ikut. Semuanya akan bergerak ke Mataram. Kiai Jamas menyuruh aku agar aku mencarimu sampai ketemu. Mataram sekarang dalam keadaan genting. Baik, aku akan menyusul. Betul ya? Jangan sampai tidak ya. Ada apa di Mataram? Kenapa dikatakan genting? Aku harus tahu apa yang terjadi di sana. Saya pamit, Ki.
Selamat latihan ya. Ki, tunggu Ki. Maaf Ki, ada yang lupa yang ingin aku tanyakan Ki. Ada apa sebenarnya di Mataram Ki? Sampai Ki Kala mengatakan genting. Kamu tahu gurumu kan? Masa sama gurunya sendiri tidak kenal Ki? Namanya Ki Jintul kan? Betul apa tidak? Ya betul Ki, betul. Lantas? Ciluk, ba. Kala gondang mau dilawan. Dilawan bagaimana maksudnya Ki? Ya dilawan seperti Kargunan, tunggu. Jangan pakai menyamar. Aku juga tahu. Kau topeng hitam palsu kan? Hah? Hei Bedul, kamu harus bantu aku, ya? Kamu di darat, aku di udara. Ayo laksanakan. Siapa di demit? Sebaiknya aku lari saja. Kau tidak bisa lolos dari tanganku, Kalagona. Sontoloyo! Itu loh. Kenapa Mak Ambo? Mereka bertempur dengan golongannya sendiri. Kenapa dibantu? Mestinya biarkan saja salah seorang mati, baru kita tangkap yang menang. Si nenek peot muka codot datang. Rasakan ini. Malampir, jangan ikut campur. Bedul, lihat jeruk makan jeruk. Kesempatan kita lari. Biar aku menangkap dia. Tunggu. Hampir, kenapa kau menyerangku? Kau tidak tahu siapa sebenarnya aku? Lihat baik-baik, siapa aku? Nyai. Maaf, aku tidak menyangka kau. Katanya kau sakti. Membedakan mana yang samaran saja tidak becus. Aku bisa menangkap Kalagondang. Kita bisa mengorek banyak keterangan. Kalau kau tidak ikut campur. Sampai
Sampai saat ini, aku masih belum berhasil bertemu dengan Ki Wanakerta. Ki Wanakerta Senopati Kadipaten Kudus? Iya. Waduh, Den. Sebaiknya jangan, Den Dewi. Kenapa? Ki Wanakerta itu buas dan ganas. Banowati saja. Dihancurkan tulang belikatnya sebelum dijebloskan ke dalam penjara. Iya kan, Mahesa? Iya. Sebaiknya dia aja yang berhati-hati. Aku tidak takut. Sekalipun dia punya nyawa rangkap, aku akan tetap menghadapinya. Kalau Kakang Bok mau mencari Ki Wanakerta, aku ikut. Kita bisa meringkus dia bersama-sama. Mahesa, apa kamu juga mau ikut? Ketua, selain Mahesa, siapa lagi yang ada di sana? Kecuali anak itu dengan temannya, ada seorang pendekar wanita yang membawa pedang di pinggangnya. Tidak ada lagi? Tidak ada. Kalau itu, kita tidak usah khawatir. Kita serbu mereka dengan seluruh kekuatan yang ada pada kita. Jadi, apakah kita akan mengerahkan pasukan segelar sepapan? Tidak usah. Kita-kita saja sudah cukup. Adi Wiratsangka, Sidanti, dan kau Umbaran, kita kepung si Mahesa dan tangkap Dewi Sekar Arum, hidup atau mati. Kakang kelihatan gelisah. Ada apa? Aku mendapat tugas dari Ki Wanakerta untuk menyerbu dan menangkap Dewi Sekar Arum hidup atau mati. Lalu? Kalau tiba-tiba Banowati datang bersama ayahnya, aku yakin tidak ada seorang pun yang mampu melawannya. Sedangkan sepasang iblis alas roban sampai saat ini tidak ada beritanya. Mahesa, sebenarnya kita mau kemana sih? Tadi kan sudah dikasih tahu. Ke desa Banyuasin ya? Iya. Yeah. Desa Banyuasin itu kan wilayah Kadipaten Kudus. Iya. Yeah. Kalau kita ke sana, itu sama saja kita menyerbu sarang harimau. Kenapa? Kamu takut? Loh, takut sih tidak. Desa Banyuasin itu salah satu kantong kekuatan pasukan Kadipaten Kudus. Berbahaya. Dalam setiap pertempuran, di mana saja, hanya ada dua pilihan. Mukti atau mati. Sudahlah, Blotong. Kau jangan khawatir. Kita hanya akan membuat sedikit keributan. Untuk memancing Ki Wanakerta keluar. Aku bilang juga apa? Dewi Sekar Arum, kau ditangkap untuk membayar hutang nyawa junjungan kami Raden Sutejo yang telah kau bunuh. Memang aku yang membunuh Raden Sutejo, dan aku juga akan mencabut nyawamu. Lebih baik kau menyerah. Aku berjanji tidak akan menyakitimu. Huh? Aku menyerah. Ya. Baik, terimalah ini. Aku pernah bertempur melawan Sekar Arum. Waktu itu ilmu silatnya belum seberapa. Tidak disangka, setelah lewat 4-5 bulan, ilmu silatnya maju dengan pesat. Hei bocah, aku sudah berjanji untuk membayar kekalahan kami tempo hari. Sekarang, bersiaplah menerima kematianmu. Yeah!
Biar gue kapor. Motiar kowe. Ayo sampean berani maju. Ayo, kamu juga, berani maju. Ayo, dua, ayo, ayo. Kakang melamun lagi? Aku teringat masa kecilku yang damai. Kau sendiri bagaimana? Kau seperti ayahmu yang lebih suka hidup berpetualang. Tidak juga. Ketika ibuku masih hidup, ayah selalu ada di rumah. Tidak sejengkal pun ayah ingin berpisah dengan ibu. Kakang, kalau kita sudah menikah, apakah kau akan tetap tinggal di rumah? Ya, mungkin saja aku terpaksa meninggalkan rumah untuk memenuhi panggilan tugas seperti yang diamanatkan Ki Panut padaku. Kakang akan meninggalkan aku. Adik, selain Ki Panut dan Nyi Panut yang selalu menyayangi aku tanpa pamrih, kau adalah orang satu-satunya yang selalu memperhatikan aku. Jadi, bagaimana aku bisa meninggalkanmu? Alah, sekarang saja kau berkata seperti itu. Tapi kalau kau bertemu dengan gadis cantik, mungkin pikiranmu akan berubah. Adik, kalau aku berubah pikiran dan hatiku bercabang, biarlah alam mengutukku. Biarlah aku mati penasaran dan menjadi arwah gentayangan. Adik, lihat. Ayo kita lihat. Ayo. Kemampuan sampean-sampean itu cuma segitu. Hehehe, ini kenalin si Blotong anaknya Basir. Berani enggak? Ayo. Tak kruwes-kruwes nanti kamu. Biarkan gadis itu akan celaka. Kalau begitu, aku
saja yang turun tangan. Iya. Celaka. Dia datang lagi. Pasti Kiwana Kerta kena batunya. Cantiknya. Yang lancang. Hei, siapa kamu? Raja Wali berbulu emas sudah terbang menembus langit. Mawar di atas bukit, siapa yang peduli? Anak Raja Wali. Lihat, pasti si bocah nakal Mawar Kang Inan. Paman Gundala Seta, terimalah hormat saya. Yang tertinggi naga angkasa. Yang kedua, Raja Wali berbulu emas. Anak manis, kau termasuk orang yang paling jago di seluruh jagat ini. Aku tidak berani. Hei bocah, kau bersekongkol dengan makhluk-makhluk jahat ini, hah? Sebagai murid Ki Bagaspati seharusnya kau malu. Aku katakan padaku, aku mewakili dia untuk memberi pelajaran. Bocah nakal, dari tadi kau bersembunyi di situ. Apa tidak takut digigit ular, hah? Ayah dijuluki Gundala Seta. Kenapa aku harus takut digigit ular? Salam hormatku, Paman. Ya, Kelelana. Kau belum mati. Berkat kemurahan hati Paman, saya masih hidup. Kalau dia mati, aku tidak ingin hidup, Ayah. Anak manis, kalau kau punya urusan, cepat selesaikan. Aku nyekseni. Terima kasih. Menggunakan pedang Raja Wali Sakti harus menggunakan tenaga dan semangat, menyatu dalam setiap gerakan. Iya, Guru. Aku lihat kau terlalu mendesak muridku. Kau juga sangat kejam. Kau hancurkan tulang belikat anak Ki Bagaspati. Aku mau lihat kau punya kepandian apa. Mati aku. Kau jangan sombong. Kamu kira aku takut padamu? Itu ilmu Raja Wali Sakti Grandong. Cepat, menyingkir dari situ, Grandong. Grandong, jangan. Dia bukan tandinganmu. Aku tidak peduli. Iya. Bagaimana pendapatnya? Rasanya Grandong tidak mungkin bisa menang. Apalagi masih ada Gundala Seta dan si Maesa. Lebih baik kita mengikir. Grandong, cepat mengikir! Hahaha!
Kau memang mewarisi tandang ayahmu. Ayahmu pasti senang di alam sana. Dia pasti tersenyum puas. Anak nakal, ini Kang Mbok Bu. Kang Mbok, adik jangan sungkan. Arum, kau harus lebih giat berlatih untuk bisa menguasai hawa dan semangat ilmu pedang Raja Wali Sakti. Iya, Guru. Paman Gundala Seta, aku mohon pamit. Di lain kesempatan, aku ingin sekali melihat Pulau Nusa Laut. Anak manis, kau pergi, aku juga akan pergi. Di sana, kami senang sekali berkenalan dengan kalian. Aku harap kita bisa bertemu lagi. Maaf, Nisanak. Bukannya lancang. Kalau boleh tahu, siapa nama Kisanak dan Nisanak? Namaku Citrasena, dan ini Kakang Jakalalana. Kau pasti Mahesa. Loh, kok sampean kenal? Di zaman seperti ini tidak ada yang mempunyai cemeti amal rasuli yang termasyhur kecuali Mahesa, anak Sembara. Mahesa, lain kali kita bertemu lagi. Ayo, Kang. Ya, sampai ketemu Kisanak. Loh, kok hilang? Salahmu sendiri. Kenapa tidak diawasi? Loh, kok aku yang disalahin? Dasar keras kepala. Sudah kuingatkan agar kau menyingkir. Aku akan menghubungi sahabat-sahabatku untuk membantu rencana kita. Musuh kita terlalu banyak. Dan rata-rata mereka semua memiliki ilmu yang sangat tinggi. Kalau kita hanya mengandalkan tenaga kita berdua, tidak mungkin kita bisa menang. Iya, kalau dibiarkan terus, pasukan Rembang bisa rusak. Cepat, kau hadapi Watu Gunung. Baik, Kiai. Ternyata nyalimu boleh juga. Curang kau. Ternyata namamu kosong melompong. Kita menang. Apa? Apa? Watu Gunung mati. Betul, Guru. Siapa yang membunuhnya? Kami tidak tahu, Guru. Keterlaluan. Kenapa kalian tidak tahu? Kalian ini kan ada di sana, hah? Kami tidak tahu namanya. Hah? Dia seorang kakek yang sudah peot dan tua. Tapi kesaktiannya luar biasa. Aku paling suka berhadapan dengan orang yang berilmu. Setelah Watu Gunung tewas, para perusuh itu bubar ketawuran. Alhamdulillah. Tadinya saya khawatir, apalagi mereka dipimpin oleh Watu Gunung. Tapi dengan tewasnya Watu Gunung, bukan berarti bahaya sudah lewat. Pokoknya kita harus tetap waspada. Kita jangan sampai kecolongan. Lapor, Kilurah. Ada apa, Jogoboyo? Para perampok tadi pagi datang lagi, Kilurah. Mereka berani datang lagi? Iya, Kiai. Siapa pemimpin mereka? Dua orang, laki-laki dan perempuan. Mereka sesumbar menantang jago-jago yang ada di desa ini. Biarlah, saya yang menghadapi mereka, Kiai. Baiklah, tapi kau harus hati-hati. Mohon restunya, Kiai. Ah!
cilik. Kamu telah membunuh istriku. Aku sudah memperingati istrimu, tapi dia terlalu nafsu untuk membunuh orang. Akhirnya dia yang jadi korban senjata rahasiaku. Gundala Seta. Hei, gadis cilik. Pernah apa kau dengan Gundala Seta? Dari Pulau Nusa Laut. Majikan Pulau Nusa Laut adalah ayahku. Kebetulan kami sedang mencari ayahmu. Sekarang kamu datang untuk menghadapi maut. Dengan mengandalkan kepandaian kalian seperti itu, mau bertanding dengan ayahku? Oh ya, kita lihat saja. Apakah senjata rahasiamu mampu membunuh istriku? Tursilawati, bangun. Hah? Astagfirullah, iblis itu hidup lagi. Gadis cilik, kau sudah lancang membunuhku dengan senjata rahasiamu. Sekarang, kau harus di tanganku. Kau mau membunuhku? Ayo kita lihat, apa kau mampu? Lihat saja. Hiya! Luar biasa. Putri Gundala Seta benar-benar mengagumkan. Siapa pemuda itu? Mak Lampir, kenapa kau begitu gembira? Sepasang iblis alas roban itu kan bukan sekutu kita. Kau benar-benar lugu, Narasura. Sepasang iblis itu telah membunuh orang-orang golongan putih. Berarti dia itu betul-betul telah membantu kita melenyapkan musuh-musuh kita. Tapi suatu saat, sepasang iblis itu pasti akan menyerang kita. Itu perkara lain. Kalau dua iblis itu berani menyerang kita, kita jawab mereka. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Setiap kali salah seorang di antara mereka yang mati terbunuh dan dilangkai oleh yang lain, dia akan hidup kembali. Astagfirullahaladzim. Kalau mereka tidak bisa dibunuh, kita bisa celaka, Kiai. Tenang, Kilura. Allah berfirman, setiap makhluk yang bernyawa itu pasti mati. Begitu juga dengan sepasang iblis dari alas roban itu. Tapi mereka bisa hidup kembali, Kiai. Setiap ilmu pasti ada penangkalnya. Hanya Allah yang maha gagah, maha hidup, dan maha abadi. Kalagondang, barangkali kau tahu sepasang iblis itu memiliki ilmu apa? Kalau saya tidak salah, sepasang iblis alas roban itu memiliki aji arwah sakembaran. Mereka hanya bisa dibunuh kalau diadu kumbang. Diadu kumbang? Betul, Kiai. Seperti Resi Subali yang berhasil membunuh Maesasura dan Lembusura pada zamannya. Malampir, lihat ini. Cepat, lihat. Mereka lagi. Kenapa tiba-tiba mereka muncul di sini? Siapa mereka? Kalagondang, Kiai Jamas, dan Kiai Basari. Mereka itu musuh besarku. Kenapa kau tidak membunuh mereka? Sulit, Narasura. Mereka itu orang-orang yang sulit untuk dikalahkan. Tapi kita lihat saja nanti.
Apakah sepasang iblis dari alas roban itu mampu mengalahkan mereka? Kita cepat bertindak. Ya, Kalagondang. Iya. Cepat hentikan mereka. Baik, Kyai. Benar-benar kuat makhluk itu. Tidak mempan juga dengan ajian gelap tamparku. Hati-hati, Kiai. Baik, Kiai. Dan Kiai Basari itu benar-benar licik. Mereka selalu punya cara untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Kalau begitu, biar aku yang menghadapi mereka. Apa? Aku juga tidak takut pada mereka. Tapi kau lihat sendiri, sepasang iblis dari alas roban itu pun tewas di tangan mereka. Tapi aku tidak seperti mereka. Aji Rahayuning Pertiwi yang kumiliki jauh lebih hebat. Aku tahu. Tapi untuk pekerjaan yang besar ini, kita perlu bersabar. Jangan gerasa gerusu, karena nanti ada saatnya kita bisa mengalahkan Kiai Jamas dengan sekutunya. Tapi untuk itu sudah tentu kita harus punya sekutu yang kuat pula. Kami berhasil menyingkirkan sepasang iblis itu. Ya, untung saja Kalagondang memberi peringatan pada kami. Kalau tidak, belum tentu kami bisa membunuh iblis itu. Ya, selebihnya Kiai berdualah yang bertindak dengan perhitungan dan kekuatan yang tepat. Semua itu berkat kehendak Allah, sehingga kami berhasil menyingkirkan pasangan iblis yang sangat mengerikan itu. Atas nama warga desa Karangsewu, khususnya, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kiai berdua. Sudah saya katakan, semua itu kehendak Allah. Kita masih harus menghadapi pasukan Kadipaten Kudus yang memiliki para senopati yang pilih tanding. Belum lagi Mak Lampir yang selalu membuat kekacauan. Nak Mas, siapa namamu? Saya sudah melupakan nama saya yang sebenarnya. Tapi orang-orang memanggil saya Jaka Lelana. Jaka Lelana? Iya, Kiai. Rasanya kita pernah bertemu, tapi entah di mana. Wajah Nak Mas sepertinya tidak asing bagiku. Aku rasa Pak Kiai salah mengenali orang. Selama ini Kakang Jaka Lelana selalu pergi bersamaku. Jadi tidak mungkin Pak Kiai pernah bertemu dengan dia. Ya, mungkin juga aku salah mengenali orang. Prajurit dari Kudus, Dimas. Benar, Kang Mas. Kemungkinan seorang Triksan. Mau kemana dia? Kemungkinan satu tujuan dengan kita. Ayo! Kita laporkan pada ketua.
datang, ketua. Kita hajim mereka. Jangan satupun dibiarkan hidup. Ayo, serbu sekarang juga. Jangan buang-buang waktu. Ya, ayo. Tunggu. Mau apa lagi? Jangan gegabah, Tuan. Apakah Tuan ingin dipecat secara tidak terhormat oleh Gubernur Jenderal di Batavia? Kenapa? Tuan akan menyerang Martoloyus secara terbuka. Dengar! Kita menyerang orang yang mau menghalang-halangi Sultan bersahabat dengan Company. Sementara, Mataram akan mengadakan perjanjian persahabatan dan kerjasama dengan Company. Dan Martoloyo akan membuat alasan tentang kebusukan dan kejahatan Company. Sudah mau damai, tetap saja dimusuhi. Betul. Aku setuju dengan usul Putri Rembulan. Kalau kita mau menyerang Martoloyo, kita harus menghilangkan jati diri kita. Dan seluruh orang bule tidak boleh ikut. Bagus. Kita menggunakan seragam tentara Rembang, sehingga Kadipaten Tegal menganggap Rembang sebagai musuhnya juga. Aku setuju. Ganti busana dan kita serbu rombongan Tumenggung Martoloyo. Siapa kalian? Kenapa kalian menghalangi jalan kami? Campur, Kakang. Kau yang jangan ikut campur. Yang kau serang itu majikanku. Majikan Kakang? Cepat, undurkan pasukan. Atau aku buka rahasia kalian. Siapa kalian sebenarnya? Upahku kalau pasukanku aku undurkan. Tidak ada upahnya. Aku hanya mau merahasiakan siapa kamu sebenarnya. Apakah Kakang mengenalku? Kenapa tidak? Kamu pasti mengenal keris pusaka gurumu yang bernama Pujandara dan sepasang pendekar yang disebut Dewa Kepala. Siapa Kakang sebenarnya? Di mana Kakang tahu sepasang dewa kembar? Undurkan dulu pasukan. Lain kesempatan, aku ingin mempertemukan kamu dengan orang yang kau cari. Hati-hati!
Ada apa? Kita belum mereka. Cepat mundur, tinggalkan tempat ini. Mundur? Kita mundur, Putri Rembulan? Tidak bisa. Coba katakan tidak bisa lagi. Aku akan membunuhmu, Lampir. Cepat katakan. Awas. Pergi. Apapun yang mereka pakai, kita tidak akan bisa ditipu bahwa mereka antek-antek company. Bisa kita lihat, Putri Rembulan merupakan pimpinan yang disegani. Iya, Mak Lampir seperti dilihat sebelah mata. Apa yang kau katakan pada Putri Rembulan sehingga dia menghentikan pertempuran kita ini, nak? Maaf, Kiai. Aku sudah berjanji untuk merahasiakannya. Baik, baik. Aku tidak akan memaksamu. Kasih makan kudaku. Baik, Den. Apa? Sepasang iblis alas roban tewas? Betul, Gusti. Siapa yang membunuh mereka? Kiai Jamas dan Kiai Basari. Kau bilang mereka tidak bisa dibunuh? Aku tidak bohong. Betul, Gusti. Sepasang iblis alas roban itu tidak bisa dibunuh. Hamba menyaksikannya sendiri, Gusti. Lalu, kenapa mereka bisa mati? Mereka diadu kumbang. Kepala mereka diadu satu sama lain. Dan mereka mati seketika.